Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my channel Experience TV. Dan kali ini gua kaget di retro tanggal. Jadi gua udah lama banget gak pakai retro. Jadi apa-apa gua lama banget gak pakai retro. Misi ya. Dan ini gua lagi pakai retro lagi gitu. Jadi ini gua udah lama banget sih. Wih siap Redress dan bocil-bocil ini tuh. Wajar. Aku pakai retro. Kita sambil duduk korek kali ya, kita ada kalori yang dibacakan ya. Itu kita korek korek rasain ini gua ngerasain lagi pake retro yang udah dibikin sama bang yang tadi tuh. Masya Allah batu ya Allah buat itu betah. Dia dari kemarin tuh udah pengen ngerasain tapi gue tuh sekarang gue gak jadi kita kita muter aja ya kan. Motor kalau mau tak bisa biasanya bunyi dia tok hahaha.
Itu mas yang gua kuih aja tapi jen. Oke siap. Itu kecita aja bang. Gimana nih rasanya bang keser mas retur? Aduh rasanya tuh kayak gua pas dititipin pas waktu itu gitu. Aduh berasa banget. Ini nyaman banget. Emang diurus banget sama Bang Den Made tuh. Ajay banget. Mau lari udah ngalahin R25 bang, betul gak? Serius? Soalnya. Yang kemarin bukannya Bang Cimon itu bawa itu? Iya. Iya. Dipakai kan sama Bang Cimon ya, tuh ya. Wah, ya. Kenceng banget kayaknya itu. Top speednya ini dia dapatnya di ujung sih emang. Iya ya, kan? Di atas. Gua pernah nyoba top speed di ujung. Gua coba kan. Kalau mau nyoba katanya jangan ditarik di awal, kalau mau di akhir. Almarhum tuh ngasih tahu gitu. Jangan tarik di awal, di akhir. Pokoknya ikutin ini aja kalau emang kalau ini kudu jaraknya 500 ya baru dapat di akhir dia tuh kan. Dan enak banget emang nyobain ini, kayaknya Mas Roy harus nyobain nih pakai helm nyobain ini, muter aja ke sini. Ya maksudnya pakai helm itu kan nggak pakai helm. Anda ini kan seorang YouTuber yang harus mencontohkan dengan baik kan ya. Ya apa-apa lah, Mas Roy mah gak apa-apa lah, kena-kena dikit lah. Gede-gede kena sama anak kecil ya, ya anjay. Nih Bang Den Made, wah ini anak-anak kecil itu ya, anjay. Keren banget ya kan. Ini si Red Ghost dan si Togi Gledek sih. Ya biasa. Wah, sedap bu aja. Wah, berasa banget bang, berasa tenaganya tuh.
Berasa. Oh punya. Punya tapi dua tan. Punyanya SM. Dia kemarin ngajakin, tapi dia bingung nggak bawa kesininya. Masa motor di atas motor mas. Kayak di Gunung Bromo. Oke cuy, dan kita udah nyobain si Red Rose. Udah lama banget cuy gua enggak nyobain si Red Rose ini kan. Karena udah berapa ya? Berapa ininya? Wah, lama banget lah menurut gua ya. Dan gua udah ngerasain si Red Rose nih. Waduh. Dan rasanya lebih enak lagi karena emang udah diurus ya kan, udah di ini ya kan, udah diperbaiki semuanya, udah direparasi dikit-dikit kan sama Bang Den Mode kan. Wah, thank you banget udah mau ngerawat si Red Rose dengan baik dan di tangan yang tepat untuk kedepannya lagi. Masya Allah banget, thank you banget udah dipinjemin sama Bang Den Mode nih motor ini. Wah anjay, agak merinding sih cuy. Aduh, karena gue ngerasain banget sih cuy. Dan ini mau balik nih. Bang, terima kasih banget ya Bang ya. Aduh, udah dipinjemin Bang Seo, makasih banget. Iya. Nanti kapan-kapan kita reading bareng nih. Ini baru jadi ayah 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Makanya mau malam juga saya larang, saya suruh pulang dulu. Anjir. Jadi mantep banget. Oke. Semangat ya Bang. Oke siap. Jadi cukup lah ya kayaknya di video gua kali ini. Ya, thank you buat yang udah nonton. Sorry buat kalau udah gua ada salah-salah kata atau kata-kata salah, karena gue tidak lupa dari kata salah dan dosa. Dan thank you buat yang udah like, comment, subscribe, dan share. Ya thank you buat ya kan cuy. Ya gue ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.